dapat melindungi para pengungsi dari hujan dan juga panas seperti itu. Nah, sebelum nantinya para pengungsi ini akan dipindahkan ke hunian sementara yang memang akan ditargetkan dalam beberapa bulan ke depan. Stephanie. Terus kompas tiga dari Cynthia dari Palu Sulawesi Selatan bertugas kembali, kita berharap semoga semua kembali apa ya seperti biasa dan tentunya warga bisa mendapatkan pengobatan atau challenge bisa berkurang juga. Karena itu penting ya, banjir ada juga tidak ada yang mengatakan baik di sana. Nah, bagi Anda juga yang akan datang, saudara, agar nyaman, cuaca bisa sehingga Anda bisa bersiap-siap dengan kondisi cuaca yang akan terjadi hari ini. Bentar ya, guys. Aku guys, pokoknya bising guys. Seru ya guys. Lewatan guys. Sorry guys, lewatan guys. Kita ulang yang lainnya guys. Aduh, kita ulang lagi guys. Ulang lagi guys. Aduh, iklan guys. Sorry guys. Agak angin guys.
11 siang. Sedang Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan Bupati Nonaktif Lampung Selatan Zainuddin Hasan sebagai tersangka. Kali ini Adi Ketua MK ini ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang PTBI. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga Zainuddin Hasan melakukan tindak pidana pencucian uang mencapai 57 miliar rupiah. Dalam keterangan saksi, jurubicara KPK Febri Diansyah menyebutkan dalam rentang waktu 2016 hingga 2018, Bupati Lampung Selatan yang aktif Zainuddin Hasan menerima uang dari DPRD Lampung. Episode yang lain guys, mana ya guys ya? Ah ini guys, main yang ini guys. Aduh iklan guys, sorry ya guys. Sorry ya guys. Provinsi Lampung, Agus iklan. Nugroho dan juga Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan, Anjar Asmara, adik dari Ketua MPR Zulkifli Hasan ini diduga menerima suap 600 juta rupiah dari pemilik CP9 Naga. Selain itu, saudara, KPK melakukan penyelidikan di 12 lokasi terkait kasus suap perizinan proyek Mekarta. Dari penyelidikan ini, KPK menyita dokumen perizinan Mekarta serta proses surat menyurat ke pemerintahan Kota Bekasi. Salah satu lokasi di daerah KPK yakni rumah dari CEO Lipo Group, James Kennedy. Lokasi tersebut ketika KPK melakukan penggeledahan, tentu saja kami mencari bukti-bukti yang relevan yang kami duga ada di 12 lokasi tersebut. Kami kira penggeledahan dilakukan. Bukti-bukti tersebut bisa saja terdapat atau berada di lokasi-lokasi tertentu, kantor atau rumah pribadi. Itu yang diidentifikasikan oleh KPK. Atau tidak ada pertemuan misalnya, atau komunikasi dengan pihak-pihak mana saja, kemudian nanti didalami oleh tim penyidik. Pasca penggeledahan, Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil CEO Lipo Group James Riyadi dalam penyidikan dugaan suap perizinan Mekarta. KPK memerlukan keterangan James Riyadi untuk mendalami bukti-bukti yang disita KPK dari kedua komisaris. Keterangan James Riyadi juga dibutuhkan KPK untuk mengklarifikasi sejumlah pertemuan yang dilakukan petinggi Lipo Group Billy Sindoro dengan sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan diduga terkait pengurusan isi Mekarta yang juga melibatkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin. Oke guys, masih belajar guys. Saksi terkait dengan perkara ini, misal terkait dengan pertemuan. Gak apa-apa guys, cuma satu bintang guys. Pernah dilakukan oleh saksi-saksi dari kita info dengan bupati terkait dengan